Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Chandra 79 Hobi Utak Atik Masih Belajar. Kali ini saya ada modul penurun tegangan atau step down. Dia jenisnya SL4016 kalau nggak salah. Ini soketnya ini buat arus input plus min, output min plus. Dia kalau nggak salah inputnya 7 volt sampai 32 volt maksimal. Yang ini trimpot, kalau kita putar kiri dia akan turun tegangan, kalau putar kanan dia akan menaikkan tegangan. Yang bawah kiri menurunkan arus, yang keluar dari sini, yang kanan ditambah arus. Saya rencana mau buat adaptor variabel. Saya memakai ini trafo bekas laptop 19,5 volt 3,3 ampere. Ini mau saya rangkai dulu teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini voltmeter dengan kosongan 20 volt, saya rangkai dulu. Teman-teman, seperti ini sudah saya rangkai. Tekan outputnya 12 volt. Yang ini buat ngecek berapa arus ampere yang keluar. Saya pakai yang ini, grup ini. Ini kalau kita putar kiri, kita lihat sampai berapa volt mentoknya, teman-teman. Kita putar dulu bentar. Obengnya nggak ada, teman-teman, pakai pal obeng aja. Ya teman-teman, mentok tegangan 1,2 volt. Saya mencoba yang ini, saya ada LED 5 volt. Saya bikin tegangan 5 volt dulu, saya naikin lagi. Tegangan 25 volt. Arus ini saya turunin dulu. Ini lampu saya kasih dulu teman-teman, sebentar. Ini min, ini plusnya. Lampunya tutup teman-teman. Apa kempas ini teman-teman? Tutup. Berarti arusnya kurang. Kita tambah lagi di sini teman-teman. Lihat ini memakan arus 59 mA tegangan 5 volt. Terus saya coba yang ini, lihat ini 12 volt. Tegangan saya naikkan lagi teman-teman, saya cabut dulu. Ini minnya saya tak min, saya tak dulu min. Saya langsung dulu tegangan 5 volt apakah dia hidup. Tekan, kita naikin teman-teman tahap. Lampu sudah mulai nyala. Plus volt. Ini harus kita tambah, dia maksimal 9,94 volt. Maaf, 95 mili ampere yang arus yang termakan. Kalau kita turunin ampernya, harusnya tegangan juga akan ikut turun. Teman, tegangannya turun 10,29 karena arusnya berubah. Dah, untuk teman-teman seperti ini kira-kira teman-teman video saya kali ini bermanfaat. Tekan share. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.